Hai sahabat Balu Gergaji, semoga hari ini sahabat dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini Balu Gergaji akan memberikan sebuah tutorial gimana caranya membuat rak bunga susun ekstra besar dengan menggunakan alat manual dan bahan yang sederhana. Langkah pertama, sahabat harus membuat sketsa seperti ini agar mempermudah dan sebagai patokan pada saat memotong-motong papan. Ukur dan potong papan dengan panjang 120 cm x 20 cm. Potong sebanyak 4 lembar. Ukur dan potong kembali untuk panjang 30 cm x 20 cm. Potong sebanyak 6 lembar. Ukur dan potong kembali untuk ukuran 20 cm x 20 cm. Potong sebanyak 9 lembar. Untuk membuat rak bunga susun ekstra besar, Balu Gergaji membutuhkan 6 lembar papan kayu nangka. 1 lembar papan kayu nangka harganya Rp13.000. Ukur dan potong kembali untuk ukuran dengan panjang 120 cm x 10 cm. Potong sebanyak 2 lembar. Jika papan sudah terpotong semuanya, proses selanjutnya sahabat harus mengamplas semua bagian-bagian papan. Proses selanjutnya kita tinggal merakit papan. Satukan papan dengan panjang 120 cm dengan 60 cm. Lalu kemudian dipaku. Satukan kembali untuk papan ukuran panjang 60 cm. Di masing-masing papan dikasih jarak 60 cm. Sahabat bisa menambahkan 3-4 paku di setiap bagian agar lebih kuat. Pasangkan kembali untuk panjang papan 120 cm hingga membentuk rangkaian seperti ini. Lalu kemudian dipaku. Satukan papan kembali hingga membentuk sama dengan rangkaian yang pertama.
dapat membutuhkan dua rangkaian seperti ini. Satukan kembali untuk ukuran papan 20 cm x 20 cm di tengah, dan masing-masing papan dikasih jarak 35 cm. Lalu dipaku di setiap pertemuan papan. Untuk mempermudah pada saat memaku, sahabat harus membuat garis di setiap bagian papan yang mau kita paku. Pasangkan kembali untuk ukuran papan 120 cm sebagai kaki. Pasangkan kembali untuk ukuran papan 20 cm di bagian sisi kiri. Di masing-masing papan dikasih jarak 35 cm. Lalu kemudian dipaku. Pasangkan juga untuk ukuran papan 20 cm di sebelah kanan. Sama ya sahabat, dikasih jarak 35 cm. Satukan kembali untuk ukuran papan 120 cm x 10 cm dipasang di bagian belakang, yang nantinya adalah sebagai penguat rak bunga. Pasang di bagian belakang untuk sisi kanan dan kiri. Sahabat tinggal memotong bagian papan yang berlebih. Jika sahabat ketinggalan video-video sebelumnya, jangan lupa cek di link deskripsi. Siapa tahu ada tutorial video yang sesuai dengan kebutuhan sahabat. Untuk hasil yang lebih bagus, sahabat bisa mengecatnya sesuai keinginan sahabat.